Pemirsa Rauhi Mangkin, kekerasan perempuan miwah anak patut melihang uratian Samian Angga. Pikobet inucap talar keselehin Kementerian PPPA melarapan antuk mendalang kebijakan antuk nyayubin perempuan miwah anak. Muatang utsahe pinih becik ring sajroning nambakin kekerasan majang perempuan miwah anak. Silintungilnya nih, melarapan kuentenan hukum sani pastike. Mempaiketan ring indika inucap, Kementerian PPPA mastikayang turngut sahayang antuk nyayubin perempuan miwah anak. Pikobet inucap sepatutnya nih kaurati oli Samian Angga. Kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan fungsi atau tugas kami adalah terutama bagaimana agar strategi mainstreaming gender, pengutamaan gender ini bisa terus kita lakukan ya. Di berbagai program pembangunan, mengapa kita juga mengajak semua kementerian lembaga pemerintah daerah juga untuk melakukan atau memasukkan ya perspektif gender itu ke dalam program dan kegiatan. Kemudian di dalam kalau terkait dengan kekerasan, kita juga sudah banyak mendorong upaya-upaya penanganan kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satunya kemarin adanya Undang-Undang PPKS ya, kita juga sekarang sedang melanjutkan peraturan-peraturan turunan yang tinggal sebentar lagi saya rasa sudah akan kita sahkan karena masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian juga tentunya kita mendorong agar pemerintah daerah juga menyediakan ya tempat-tempat layanan untuk para korban. Ini yang tentu ingin kita wujudkan agar ini bagian dari pemerintah atau juga kehadiran pemerintah di dalam penanganan korban-korban kekerasan. Itu yang tentu yang saat ini terus kita gaungkan, karena memang belum, mungkin belum semua ya, kalau di kabupaten kota belum semua, tapi kita berharap nanti semua ada unit-unit layanan yang siap atau sedia, termasuk juga kemampuan tentunya ya, para pelayannya untuk bisa menangani korban-korban kekerasan perempuan dan anak, tentunya juga bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya perguruan tinggi. Melarapan kewentenan inucap ka abtiang kramel sidang rasayang wesanan sane becik saking pangupaya pemerintah antuk ngijenin penyayuban majeng anak istri miwah anak. Gung Istri Bali TV.